rezeki kita tertutup. Memang sah ada orang yang dia ikhtiar apa pun tak menjadi, berniaga apa pun tidak menjadi, dia pegang saja kotak itu makin rezeki tertutup. Masalah yang dirasakan besar dan tertutup jalan keluarnya, macam dia terkunci rasa tak ada jalan keluar. Apa sahaja yang jenis macam ini, termasuklah hati yang tertutup, hati yang tertutup melakukan amalan soleh. Okey, apapun ikhtiar dia, kita baca Fatihah, selawat, tafrijiah. Tafrijiah ni saya sebut lagi sekali, semua yang kerja tafrij ni memecahkan. Saya tengok makna dia memang amat kena mengena, memang itulah dia maksudnya. Kami buka kepada kamu dengan pembukaan yang nyata, buka yang tertutup yang ada pada kita. Sikap yang tak menerima nasihat, keras hati dengan isteri, isteri keras hati dengan suami, anak keras hati tak mau terima nasihat, ini pakai yang boleh kita gunakan sebagai ikhtiar untuk membuka apa yang dipanggilkan tertutup. Allahumma. Kita buat pada air, kita buat pada air, dan air tu boleh orang tu minum. Kita baca inna fatahna laka fatahan mubina, ini suratul fatahi, ini surah pembukaan.